memesan tiket kereta api di Taiwan secara online, termasuk di situs swapnya Google. Nah, kita ketik pesan tiket kereta api Taiwan. Tapi yang Taiwan Railway administrasi yang nomor 2 ini. Kita klik tiket. Kita pilih yang booking online. Ini kita masukkan departemen stasiun. Kita dari mana mau naiknya? Sini ada pilihannya, naiknya dari Cian. Terus tujuan kemana? Arrival station, tujuannya ke Fangliao. Terus tanggal berapa departemen date? Tanggal berapa? Nah, di sini ini bulan 2 tanggal 1 bulan depan ya. Nah, terus tip kalau nggak tahu keretanya adanya berapa, kereta apa, kita setting altitude train. Oke. Nah, nomor paspor yang ini dulu ya. Mau pesan berapa? Di sini tiket number opes ya enggak. Mau berapa tiket? Oke, kita klik satu. Kalau sudah tahu jamnya ya juga bisa diisi. Kalau belum tahu juga enggak apa-apa. Terus di sini nomor paspor. Paspor ya. Nah, nomor paspor. Oke, nah. Di sini kita masukkan kode di sini yang item ini. 5513 5513. Terus di sini kita klik start to order. Oke. Di sini sudah disediakan. Ini sudah sukses ya, pemesanan langsung. Booking sukses di Fangliao. Oke, ini booking kodenya. Nah, ini di screenshot ya. Screenshot. Nanti dikasih di loket, ambil tiket sama pembayarannya. Oke, selamat mencoba. Di sini ya, udah lihat jam.